Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi tanaman kita, tanaman cabai kita ini sudah, alhamdulillah sudah turun hujan dan sudah kelihatan tumbuhnya sudah tunasnya ini, alhamdulillah sudah mulai pada tumbuh. Seger-seger ini. Ini umur cabai sekitar 23 HST. Kemarin yang ke 20 HST sudah kita taburi NPK 16-16 dan 21 nya kita semprot pakai fungisida. Fungisida antrakol campur sama asam amino dan utradap. Alhamdulillah perkembangannya cukup baik, tunas daunnya lebar-lebar ini. Saya sempat lagi kita menjumpai kemarin ada yang putu kebul sama semut itu yang marak dan merusak pucuk. Bentar saya cari contohnya dulu. Ini ada semutnya, terus ada itu bintik-bintik. Apa ini? Putih-putih ini. Ini kuning-kuning apa putih kecil-kecil itu. Ini harus segera kita kendalikan sebelum pucuknya habis ini. Makan kutu tersebut tadi sudah saya semprot. Ini contohnya ini. Ini apa ini hewan ini? Sudah saya semprot pakai bed. Bed itu untuk yang jenis tungau-tungau, ulat sama sejenisnya. Alhamdulillah ini sudah berguyur hujan. Kelihatan hijaunya. Tunasnya sudah, tunas barunya sudah panjang-panjang. Ini daunnya lebar-lebar ini. Ini seperti ini. Ini ada semutnya ini. Merusak daun ini. Baik, nanti kita akan selalu pantau perkembangannya. Sekian dulu review video untuk umur cabai saya 23 hari setelah tanam. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Salam sedulur petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.